ini dia caranya membuat kartu ajaib. Pertama-tama diukur dulu guys, ukurannya 6 cm. Setelah itu kita potong guys. Ini guys, sudah ada 2. Setelah itu kita ukur lagi, ukurannya 8 cm. Ini guys, sudah ada 4. Selanjutnya kita potong yang ini guys, ukurannya 1 cm. Kertas yang merah juga ya guys, sama ukurannya 1 cm. Ini guys, sudah selesai semua, tinggal kita buat. Bagian yang ini kita potong jadi 2 guys. Yang warna oranye juga ya, kita potong jadi 2. Oke guys, selanjutnya kita buat tanda silang ya. Setelah itu kita balik ya guys. Tinggal kita tempelkan. Selanjutnya kita gabungkan kertasnya guys. Ingat ya, seperti ini cara ngelemnya. Ini guys, sudah selesai. Lanjut yang warna merah ya. Caranya seperti ini guys. Tinggal ditempelkan guys, kayak gini caranya. Thank you.
tinggal kita tutup. Selanjutnya kita tempelkan kertas ini, guys, biar bagus. Ini, guys, sudah selesai. Mari kita coba.